5 larangan untuk panitia kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Istana Ilmu Rahimakumullah Tak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban Di hari raya Idul Adha hingga hari Tashrik pada bulan Zulhijjah Hampir seluruh masjid dan musholah sudah mempersiapkan diri Mereka telah membentuk kepanitiaan dengan rapi yang nantinya bertugas mendata pekurban, mengadakan hewan kurban, menyembelih sekaligus mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak menerimanya. Meski di zaman Rasulullah istilah panitia kurban tidak dikenal, namun bukan berarti keberadaan mereka tidak dibolehkan. Apalagi di masa kini, panitia kurban sangat penting dalam membantu kelancaran proses penyembelihan hewan kurban hingga penyaluran daging kurban tersebut. Nah, agar panitia kurban tidak menyalahi syariat Islam, berikut ini kami rangkum lima hal yang harus dihindari oleh panitia kurban agar pelaksanaan ibadah kurban tidak berbuah dosa. Yang pertama, panitia kurban tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Di beberapa tempat ada panitia kurban yang sengaja mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Misalnya, harga satu lembu yang disepakati bersama pekurban adalah 12 juta rupiah. Namun pada saat pembelian, ada lembu yang harganya 11 juta, sehingga bersisa 1 juta rupiah tapi panitia tidak mengembalikan sisa tersebut kepada pekurban melainkan dia ambil sendiri atau dia bagi-bagi dengan panitia lainnya tindakan semacam ini adalah perbuatan haram hal ini seakan-akan panitia adalah seorang pedagang yang sedang mengambil keuntungan padahal di antara prinsip dalam transaksi jual beli bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dia miliki kecuali jika dia mendapatkan izin dari pemiliknya. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bercerita. Aku pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada Rasul bahwa ada orang yang mendatangiku memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Maka bolehkah aku belikan barang itu di pasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? Nabi SAW ketika itu menjawab, Latabi malai indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Dalam riwayat lain, Hakim juga pernah mengatakan, Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ma laisa indi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika membawakan hadis ini, Imam Tirmizi menyatakan bahwa mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Mereka membenci seseorang menjual apa yang tidak dia miliki. Maka, berdasarkan keterangan di atas, ketika panitia kurban menjual hewan kurban sebelum memilikinya, berarti dia telah melanggar hadis di atas. Yang kedua, Panitia kurban tidak boleh mengambil upah berupa daging hewan kurban. Di beberapa tempat ada kita temukan bahwa panitia kurban mendapatkan bagian daging kurban yang lebih banyak dari kaum muslimin yang bukan panitia. Kelebihan itu sebagai bentuk upah karena sudah menjadi panitia kurban. Maka dalam hal ini mengambil sebagian daging kurban untuk dijadikan upah panitia kurban tidaklah dibenarkan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya, yaitu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberikan sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberikan upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Nah, berdasarkan hadis tersebut sangat jelas bahwa upah bagi panitia kurban maupun bagi penyembeli hewan kurban tidak boleh diambil dari daging kurban bagian kaum muslimin. Jika panitia mau diupah, maka pekurban atau sahibul kurban haruslah menyediakannya sendiri. Baik itu berbentuk uang Maupun daging kurban yang memang sudah menjadi bagian dari yang berkurban, bukan diambil dari bagian kaum Muslimin lainnya. Yang ketiga, panitia kurban tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban, baik untuk dijual maupun untuk dikonsumsi. Ketika hewan kurban telah disembelih, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban tersebut harus segera dibagikan sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun mengambil secara pribadi atau memperjualbelikan bagian tertentu dari daging kurban seperti lemaknya, kulitnya, tanduknya, bulunya dan lain sebagainya. Bagian daging kurban tersebut juga tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk panitia kurban. Semuanya harus dibagi secara proporsional. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, panitia kurban tidak boleh pilih kasih pada saat pendistribusian daging kurban. Para ulama telah sepakat bahwa pendistribusian daging hewan kurban harus tepat sasaran, yakni kepada Muslim yang membutuhkan. Setidaknya ada tiga kelompok yang berhak menerima daging kurban, yaitu orang yang berkurban atau sohibul kurban yang mendapatkan satu pertiga dari daging kurban. Dari perolehan daging kurban tersebut, sohibul kurban boleh memberikannya lagi kepada siapapun. Yang kedua yang berhak menerima daging kurban adalah fakir miskin Dan yang ketiga dibagikan kepada tetangga sekitar, teman atau kerabat Meskipun mereka sedang berkecukupan Tapi bagaimana dengan tetangga kita yang non muslim? Apakah mereka boleh menerima daging kurban dari kita? Dalam hal ini Imam Nawawi dalam al majmu ada menjelaskan bahwa Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Imam Hasan Al-Basri, Abu Hanifah dan Abu Saur merupakan ulama yang menetapkan hukum boleh membagikan daging hewan kurban kepada non-muslim. Sedangkan Imam Malik dan Al-Lais berpendapat makruh. Sedangkan menurut ulama dari kalangan mazhab syafi'i, memberikan daging kurban kepada non-muslim diperbolehkan selama kurbannya termasuk kurban sunnah, bukan kurban nazar. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, Panitia kurban harus jeli dan bersikap adil dalam pendistribusian daging kurban. Pembagian daging kurban harus dilakukan secara terukur, tepat sasaran, sesuai syariat, dan sesuai dengan panggilan kemanusiaan. Jangan sampai ada orang di sekitar tidak mendapatkan bagian daging kurban, padahal mereka saat itu sebenarnya sangat membutuhkannya. Yang kelima. Panitia kurban tidak boleh mengambil daging kurban yang bersisa. Sebagian panitia ada yang melebihkan jumlah bungkusan penerima kurban. Misalnya yang berhak menerima daging kurban di suatu kampung ada 100 orang. Namun karena dikhawatirkan ada yang belum terdata, maka panitia kurban berinisiatif melebihkannya menjadi 110 bungkus. Setelah pembagian selesai dan seluruh kaum muslimin di sekitaran pelaksanaan kurban telah mendapatkan bagiannya, namun ternyata daging kurban masih bersisa lima bungkus lagi misalnya. Maka lima bungkus daging itu tak boleh diambil oleh panitia kurban. Mereka harus mencari kaum muslimin lainnya yang belum dapat tapi berhak untuk mendapatkan daging tersebut. Nah sahabat istana ilmu rahimakumullah, Itulah lima hal yang perlu menjadi perhatian panitia kurban di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan sampai panitia kurban melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.